Halo semuanya, balik lagi bersama saya di channel Hendry Gamers namanya. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal Bang Genta lagi yang pastinya teman-teman ya. Jadi di sini ya, ini desktop aku ya. Seperti biasa lah ya, kalau udah di desktop ini pasti kita bahas Genta ya teman-teman ya. Kalau udah nggak bahas Genta tuh lain lagi ceritanya. Jadi di sini teman-teman, aku mau kasih tau kalian bahwa Genta udah update yang versi terbaru di 2 hari yang lebih tepatnya 2 hari yang dua hari yang lalu. Dia mengupdate auto capca. Widih, tepuk tangan dulu. Ya ini lumayan juga ya untuk para auto ya, buat para auto nih cocok banget yang kayak gini ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, karena di sini dia udah siapin auto capca, matematika ya, puzzle mungkin ya, ada puzzle juga ya, mungkin yang itulah ya. Nah, di sini aku mau Hendry mau tunjukin kalian sesuatu dulu. Di sini kita bakal kipuin dulu di fiturnya dulu ya teman-teman ya. Kita buka dulu aplikasinya. Ya. Jadi di sini, nah ini dia teman-teman, auto capca. Kalau kita klik bakal ada keluar fiturnya lagi. APK. Bang, APK ini buat apa, Bang? Bang, dapatnya dari mana, Bang? Bang. Banyak pasti kalian bertanya ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini teman-teman ya, enggak segampang itu kalian bisa mendapatkan auto capca gratis dari Genta. Kenapa Hendry bilang kayak gitu? Karena kalian bakal harus membayar lagi untuk mendapatkan APK ini. Ya enggak segampang itu, Bro. Kalau lu mau auto capca juga udah dapat fitur yang bagus ya, hanya di Genta Hex gitu ya. Di Genta Hex kalian bisa update terbaru lah ya, udah versi terbaru, kalian bisa spot version di sini gitu ya, spot version ke versi terbaru, dan juga ada auto capca. Nah, oke. Di sini Hendry mau bahas auto capca dulu aja ya, teman-teman, karena banyak dari kalian, "Bang, kalau udah auto capca Genta masih aktif gak, Bang?" Tenang aja. Ya, ada, masih tetap bisa diaktifin. Tapi di sini kita bakal masukin di sini. Nah, ini udah Hendry masuk ke sini, teman-teman ya. Di sini Hendry belum membeli apa-apa, teman-teman ya. Hendry belum membeli apa-apa. Kenapa Hendry ngomongnya belum beli apa-apa? Alasan Hendry itu simple ya, teman-teman ya. Karena Hendry nggak mau kalau Hendry yang beli, kalian ikut-ikut minta, "Bang, minta apinya, Bang. Key apinya, Bang. Bang." Terus banyak lagi nih, "Bang, linknya mana, Bang? Bang, linknya mana, Bang?" Ya, kalian jangan begitu, teman-teman ya. Kalian pikir pola pikir positif aja ya, teman-teman. Nah, di sini Hendry mau ketunjukin kalian. Jadi, di sini ada berjual berbagai ini ya, fitur ya di sini ya. Berbagai fitur lah ya, Hendry bilangnya ya, berbagai fitur. Nah, yang mana auto capcanya, Bang? Nih, Hendry tunjukin, tapi ini lagi nge-lag ya, teman-teman, sebentar. Ini biasa yang nge-lag banget ya internetnya Bang Hendry, kentang banget. Bang, kentang banget, Bang, internetnya. Nah, sebenarnya di sini auto capcanya, teman-teman. Nah. Oh, tidak segampang itu kalian bisa mendapatkan auto capca ya, atau api capcanya. Kalau mau auto ya kalian harus beli lah ya. Harus beli gentanya dulu baru beli APK-nya. Bang, jadi bayarnya 2 kali ya? Benar sekali, tapi yang dibayar lebih efek istilahnya, kalau kalian mau pakai fitur auto capca ya silahkan, tapi kalau kalian nggak mau pakai auto capcanya bisa juga. Dan itu udah ada free ini juga ya teman-teman, udah diupdate sama Genta, itu udah diupdate ke versi kalau nggak salah 2.14 ya yang free-nya gitu ya, tapi fiturnya nggak selengkap ini ya. Jadi ya nikmatin aja lah ya fitur yang gratisan ya. Ada linknya, ada di Discord aku teman-teman. Di Discord aku kalian klik Anonomet aja ya teman-temannya. Di Anonometnya itu udah ada, sudah Hendry kasih link Discord gang Bang Genta sama Bang Pekuy. Jadi kalian bisa di situ, kalian bisa join ya, biar chat atau komentar kalian yang ada di channel YouTube aku atau di setiap video aku, nah nggak ketimpa gitu ya. Dan kalian juga nggak nanya-nanya lagi, "Bang, di mana, Bang?" Ya kalian tinggal masuk aja ke itu aku ya, Discord aku. Tapi ingat teman-teman, jangan nge-share kembali ya. Jadi di sini aku mau nanya, ini ya, bahas auto capca dulu ya. Auto capcanya di sini udah ada ya teman-teman ya. Harganya itu 150 WL. Nah, "Bang, belinya gimana, Bang?" Kalian harus deposit dulu teman-teman, nanti dikasih pertanyaan gitu ya. Kayak gini nih. Nah, kayak gini teman-teman ya.
enter grow ID. Grow ID kalian, misalnya grow ID kalian ini misalnya gintang ya, gintang bla 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 gitu kan. Nah, kalau udah kalian klik I am notebot dulu, sudah notebot klik deposit. Nanti muncul tuh yang namanya ininya ya, word-nya gitu ya. Word-nya muncul tuh. Nah, kalau udah word-nya muncul teman-teman, hal yang kalian lakuin teman-teman ya, kalian tinggal klik buy aja. Di sini kan ada harganya nih 150 WL, ada proxy juga. Ini yang harganya 6 DL teman-teman ya. 6 DL. Nah, ada yang 3 WL. Ini banyak banget si Bang Genta ya. Enggak tahu Bang Genta atau siapa ini. Tapi kayaknya Hey Super ini enggak tahu siapa ya. Tapi di sini nah teman-teman, Hendri mau bahas yang ini ya, apinya ya. Kita kan mau api capca ya gitu ya. Auto capca. Nah, di sini teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman ya, di sini enggak segampang itu ke Verguso untuk mendapatkan api capcanya ya, Verguso. Kenapa Hendri bilangnya enggak segampang itu? Karena nih ya, setiap misalnya nih ada 500 capca muncul dan itu bakal habis kayaknya. Kayaknya dia sistemnya kayak gitu teman-teman. Atau ketika di closing, ketika closer istilahnya aplikasi si Gentanya ini ya, si Gentanya ini itu close gitu. Nah, kayak gini. Mungkin ya kalau menurut Bang Hendri gambarannya kayak gitu, sampai 500 kali teman-teman. 500 kali itu harganya 150 WL. Kalau misalnya 10.000 itu harganya 26 DL. Ya 26 DL itu lumayan mahal juga ya. Kalau kita mau beli yang ya orang kaya harus belinya yang 26 DL. Gak canda ya. Oke teman-teman ya, cuman itu aja sih yang Hendri bisa bahas ke kalian. Kalau kalian mau pengen beli silahkan, tapi kalau kalian gak mau beli ya udah ada di Genta ya. Kalau mau gratisan kalian tinggal klik aja di sini teman-teman. Nih ya, importer ya, imported, terus langsung ke Genta Windows nanti bakal dapatnya kayak gini. Tapi ya fiturnya gak lengkap kayak gini teman-teman ya. Nah, ini juga ada Enet Proxy yang auto buy ya kayaknya ya, face buy juga nih. Fitur Facebooknya kita coba lihat dulu ya. Ada Facebooknya juga nih kita. Hendri langsung bahas satu video aja ya teman-teman, banyak dari teman-teman juga. Takutnya kalau misalnya Hendri bikin berpat, kalian pada bingung nih. Kita ke Enderproxy, coba kita cek ke automatic ya. Automatic drop, automatic ini kita cek dulu ya. Oke, nggak ada. Sinyalnya nggak ada ya. Ke word mungkin. Nggak ada cheatnya. Oh ini kali. Udah ada teman-temannya buy face nih. Tuh buy face. Quantity-nya berapa? Waduh. Ini bagus ya buy face di Genta Hex ya. Mantap, nanti Hendri coba deh. Wah, mantap nih udah ada auto buy nih. Banyak dari teman-teman juga nge-request kan. Bang, ada fitur baru enggak di Genta nih? Ada baru. Kalian tinggal beli aja. Harga Genta ini kalau nggak salah 2 DL atau setara 10.000 doang teman-teman ya. Kalau kalian mau cari yang gratis sudah ada di Genta Hex ya. Di sini bagian sini teman-teman kalau kalian mau gratisan. Tapi kalau gratisan ini dia nggak tiap hari update teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau yang update the up to date silahkan di top up ya. Harganya 10.000 doang, nggak mahal-mahal amat. Kalau kalian mau pengen punya ya silahkan. Tapi kalau kalian nggak punya ya sudah, itu terserah kalian juga, balik ke kalian sendiri ya. Nikmatin fitur puzzle dan juga fitur matematika ya yang ada di Growtopia. Udah itu aja sih yang Hendri bisa bahas ya. Oke, cuman ini aja yang Hendri bisa bisa ngomongnya teman-teman ya. Thank you buat kalian yang udah Hendri bahas dari awal sampai akhir, dan next nanti kita bakal bahas lagi video-video berikutnya aja. Oke, see you the next time kita di video berikutnya. Bye bye.